Selamat pagi. Ya, kelas berapa ini? Kelas 1. Play PG 1 ya. Oke, dah. Kalau sudah dapat tempat duduknya masing-masing, sekarang letakkan dulu tangannya. Tangannya di atas meja semuanya, tidak pegang mouse dulu, nanti ada yang kepencet. Sekarang semuanya perhatikan dulu ke depan. Iya, tidak ngobrol. Perhatikan dulu ke depan, kita mau dengarkan ceritanya nih. Halo teman-teman, namaku Adin dan ini Dulu. Kami akan mengajak teman-teman belajar tentang negara kita Indonesia. Nah teman-teman, ayo klik pada gambar yang ingin kalian pelajari ya. Bila ada yang kalian ketahui, tanyakan pada guru kalian ya. Udah sama gambarnya? Udah sama, kita mau belajar tentang negara kita Indonesia. Nah di sini ada banyak nih pilihannya, ada yang gambarnya apa ini, ada yang tahu nggak? Ini burung Garuda ya, ini ada lagu-lagu, ini apa ini, bendera, yang ini orang, ini bintang, yang ini siapa nih? Hah? Orang juga, presiden ya. Nah ini yang terkenal di negara. Nah hari ini kita coba mulai dari burung Garuda. Nah coba tangannya disimpan di gambar burung Garuda, terus dipencet. Tangannya disimpan di burung Garuda, terus dipencet. Ayo, dipencet burung Garudanya. Ya, burung Garudanya dipencet. Burung Garuda mana? Ayo, kalau mencet harus dilihat. Nanti beda yang dipencet tuh. Kalau mau pencet, dilihat. Matanya ngelihat komputer. Mana yang dipencet? Nah, ayo burung Garuda. Nah, kan kata Pak Agung, kalau pencet komputer itu dilihat. Nah, ya berarti nggak melihat dong. Kok bisa salah? Yang dipencet yang sebelah kiri, bukan yang sebelah kanan. Kan belum pernah kita pakai yang kanan. Ayo. Ayo, perhatikan. Ini lihat tangannya Pak Agung. Yang dipencet yang sebelah kiri, nggak pernah yang dipencet yang kiri. Coba pegang mouse-nya. Ayo digerakin. Ayo dipencet langsung. Dipencet. Dipencet dong. Enggak cuma disimpan, tapi sampai dipencet. Nah. Dah, stop berhenti, jangan pencet-pencet lagi. Ayo, dipencet ini. Dah. Dengarkan ceritanya dari komputernya Pak Agung ya. Wow, burungnya sangat besar. Ini adalah burung Garuda. Dia adalah lambang negara kita. Di lehernya tergantung sebuah perisai yang berisi 5 gambar yang melambangkan Pancasila atau 5 dasar negara kita. Yaitu lihat ke depan dulu, tangannya dilepas, nanti kepencet lagi. Gambar rantai itu artinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar pohon beringin itu artinya persatuan Indonesia. Gambar kepala banteng itu artinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gambar padi dan kapas itu artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau garis melintang pada periksa yang dapat itu melambangkan bahwa Indonesia
berbeda-beda, tetapi tetap satu. Maksudnya, walaupun orang Indonesia itu berbeda sukunya, berbeda bahasanya, berbeda agamanya, dan berbeda adatnya, tetapi tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Nah, ternyata bulu pada burung Garuda itu ada artinya juga loh. Coba deh, kalian hitung ya. Jumlah bulu di saya ada 17. Jumlah bulu ekor ada 8. Lalu jumlah bulu di bawah perisai ada 19. Dan jumlah bulu di leher ada 45. Itu semua menunjukkan tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia, 17 Agustus 1945. Nah, kalau kalian ingin belajar lagi, klik aja pada gambarnya ya. Sudah? Nah, ini bagus kecilin dulu. Sekarang mouse-nya jadi bentuknya pensil ya? Iya. Ya, mouse-nya jadinya bentuknya pensil. Sekarang lihat Pak Agung. Coba kamu pencet bola di sini satu kali. Klik. Lihat tangannya Pak Agung nih. Dipencet dulu bolanya satu kali. Ayo pakai telunjuk, pegang mouse-nya begini. Masih ada yang salah. Nih, pegangnya begini, enggak pakai jempol. Jempolnya tidak dipakai. Ya? Bolanya udah dipencet belum? Nah, kalau sudah, nanti pencet yang atas ini. Kan ada dua nih, yang kayak permen. Nah, pencet yang atas. Nah, Pak Agung muter dulu ya. Ini. Ya? Dipencet dulu bolanya. Ini dipencet. Sini. Geser ke sini. Ya, yang atas, betul. Terus pencet yang atas, ya itu. Bolanya dipencet dulu. Terus pencet yang atas ini. Bolanya dipencet dulu, mana bolanya? Ini bolanya. Ya. Dipencet. Ininya dikeluarin makanya. Mouse nya dikeluarin biar nggak kecipit tangan. Pencet sini, yang atas. Nah, tunggu dulu ya. Terus pencet yang atas. Nah, itu. Nah, tunggu dulu ya. Stop dulu, pencet yang atas. Ya itu, pencet. Oke. Tangannya yang sebelah kiri, pencet yang sebelah atas ini. Atasnya. Nah. Ayo, duduknya yang betul. Duduknya yang betul. Duduknya yang betul, ayo. Pegang mouse-nya, yang ini yang dipencet. Pencet. Sebentar, Pak Arunnya bantu satu-satu. Pegang mouse-nya, betul dulu yang dipegang. Pencet bolanya. Ya. Bolanya dipencet. Dipencet. Jangan langsung dilepas, langsung dipencet. Tuh. Bolanya yang dipencet. Bolanya yang dipencet. Bolanya yang dipencet. Ini ujung pensilnya di bola. Nah, bergerak baru dipencet. Terus pencet ini. Nah. Ya, terus pencet bang atasnya. Ujung pensilnya di sini. Ini loh, ini yang mau di bawahnya loh. Ini rumahnya bisa jatuh apa? Bisa yang mau. Pensilnya di sini.
Oh, Pak Agung belum dipancet. Lihat ke depan dulu. Nah, ini lihat di sini, ini yang tadi ada di dadanya burung Garuda. Mau kita pasangkan satu-satu. Siap? Siap. Oke. Yang pertama kita mau tempel gambar ini. Ini gambar apa ya? Bintang. Bintang, pinter. Lihat Pak Agung, mouse-nya simpan di gambar bintang. Dipencet yang lama, jangan dilepas pencetnya sambil digeser. Simpan di tengah. Nah, coba. Wah. Sip. Bisa? Pencetnya yang ini, bukan yang ini. Ayo. Pencetnya yang sebelah kiri. Mana cari bintangnya? Ya, pencet ke atas. Sip. Mana bintangnya? Mana gambar bintangnya? Nah, itu. Dipencet yang lama sifat ke atas. Jangan dilepas dulu pencetnya yang lama. Satu aja tangannya. Yang mencet satu aja telunjuk ini, enggak usah mencet yang ini. Ini dua tangan ini enggak usah mencet, telunjuk aja. Telunjuk aja yang mencet. Nah, berani lagi coba. Ayo berani lagi. Simpan dulu di bintang. Ininya enggak mencet, ini enggak mencet. Tangan ini enggak mencet, ini yang mencet. Nah, di situ. Gambar apa ini? Ada yang tahu enggak? Gambar apa? Iya, ini namanya pohon beringin. Ya. Ini namanya gambar pohon beringin. Nah, ini diklik lagi ke sini. Nah, pencetnya yang mana, tangannya yang pencet yang mana? Pencet aja, ini gak usah pencet.
Bintangnya sudah. Nah, sekarang kita ambil ini gambar apa? Ini gambar kepala banteng. Apa? Iya, gambar kepala banteng. Nah, dari sini, ini gambar kepala bantengnya kita ambil dari sini kita ke atas. Nah. Sebelah sini yang dipencet, bukan yang lain-lain. Ini jangan didorong ke sana. Kalau didorong ke depan nanti jatuh. Kalau ininya udah mentok, ininya yang diangkat. Jangan ininya yang didorong, nanti jatuh ke sana, pecah. Apa? Nah, gimana tadi kata Pak Agus, tangannya yang dipencet yang mana? Ayo. Hanya satu jari aja yang mencetnya. Oke. Yang ini tangannya ke sini, ini yang dipencet bukan yang lain-lain. Ayo, kepala banteng, mana kepala bantengnya? Nah, itu dirahir. Jangan muter-muter kemana-mana, lihat ke depan Pak Agung. Kepala bantengnya disimpan di mana? Ya, sip. Ya itu, disimpannya di mana? Lihat dulu ke depan, lihat ke Pak Agung. Gambar. Nah, lihat sini.
Kita mulai dari apa ini? Ini gambar apa ini? Ada yang tahu nggak? Kalung. Ini gambar rantai. Iya, bukan kalung ya. Ini besar-besar ini. Kalau kalung nggak berat nanti. Kalung. Rantainya kita simpan di sini. Nah. Coba rantainya dimasukkan ke situ. Malah copot semua. Tempelin lagi semuanya. Ayo, kok copot semua? Ayo, ditempelin lagi semua. Apa? Bentar. Ya. Yang dipencet cuman telunjuk. Ayo, yang dipencet cuman telunjuk saja. Ayo, telunjuk aja. Udah, duduk yang betul, duduknya yang enak. Nah, jadi enak pegang mouse-nya. Udah, ininya jangan dideketin sama mouse, udah biarin aja. Ayo, rantai. Ya. Rantainya. Ambil rantainya. Iya, hilang semua. Ayo, lagi. Dari bintang, apa? Kenapa? Karena palunya ini jangan dipencet. Ini jangan dipencet. Ini saja, jarinya satu aja yang mencet. Bintang, mana bintangnya dulu? Cepat. Oh, pencetnya dua, satu. Pencetnya satu. Jangan dua-duanya itu satu. Pencetnya satu aja. Itu apa tau? Tau gak? Yang kamu makan tuh beras, ya? Nah ini nasi padinya nih. Lalu yang ini kapas. Tau kapas buat apa? Buat besi luar jam. Betul.
Aduh. Ya, tapi di sini kapas itu buat ini bikin benang nanti jadi baju. Ya, jadi baju. Ini gambar padi dan kapas. Betul. Nah, sekarang tinggal satu di sini. Padi dan kapasnya berarti disimpannya di sini. Nah. Ah, Pak Agung copot semua, ulangi lagi ya. Iya nih Pak Agung juga copot semua, bikin lagi. Wah copot lagi. Kenapa sih copot semua? Iya sih. Ya copot lagi nih. Gak mau nempel sekarang. Ya, copot lagi. Udah deh, kayaknya gak bisa tuh semuanya. Copot lagi, copot lagi. Apa yang mati? Nah, udah pencet apa tadi? Oh. Ya. Ya udah, gak apa-apa. Yang penting tadi sudah tahu ya. Ya. Copot lagi ya. Oke, lihat sekarang sini, biarin aja dulu tuh, kayak Pak Agung. Sekarang di sini ada gambar apa nih? Ada gambar pintu, betul. Coba dipencet gambar pintunya. Ya, gambar pintunya dipencet dulu. Kita kembali lagi. Belajar bendera merah putih, bendera Indonesia. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan.